Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS menuai reaksi keras dari masyarakat. Mereka menilai kenaikan iuran BPJS belum sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Utamanya proses pendaftaran, antrian poli, hingga menebus resep obat harus membuat pasien mengantri sejak pagi hari. Bahkan tak sedikit dari mereka yang rela mengantri dari semalam. Padahal pendaftaran antrian BPJS di Rumah Sakit Budi Asih baru dibuka pukul 6 pagi. Bang, data bermasalah dari Devra udah selesai. Aduh, Puan, besok-besok aja lah ya. Ini aja belum selesai. Ini lagi. Nama-nama masalah aja sih. Bang, asal minggu ini. Iya. Pulang ya. Ya, Kiban biaya persalinan anak ke petanya. Putarakan kartu BPJS. Nah, aku fikir lo, Mak. Itu kan peng, lompeng, lompeng. Pada cek peng. Ayah pergi mumpul dagingnya. Kan masalah peng, Bang. Kan dia tak jaga-jaga menya sakit. Biaya haji pergi terjangkau. Oh, menan, Mak. Masih menan, pegaklah. Dengan gotong royong semua tertolong. Terima kasih ya Pak ya. Antrian 21, silakan. Silakan duduk Bu. Selamat pagi, yang bisa saya bantu?
saya mau daftarkan ke BPJS. Ibu mau jadi peserta JKN, mau yang mandiri atau yang JKRA? Apa bedanya, Pak? Yang mandiri itu ibu bayar sendiri, kalau yang gratis, yang JKRA itu dibayar oleh pemerintah Aceh. Saya pilih JKRA aja, Pak. Satu keluarga, Bu, ya, kita daftarkan, ya? Iya, Pak. Sukmawati, ini kartunya sudah selesai, saya daftarkan 5 kartu. Ada lagi yang bisa saya bantu, Ibu? Sudah, selesai. Terima kasih ya, Bu Sukmawati. Selamat pagi. Memberi nasihat kepada masyarakat Indonesia yang kau membantu program pemerintahnya. Kamu akan merasakan manfaat ji. Dengan gotong royong, semua tertolong. Dengan gotong royong, semua tertolong.